Ini adalah Honda Kijang tahun ada yang berani nawar berapa nih guys? Coba berkomentar di bawah ya. Jangan lupa klik like serta klik subscribe ya guys yang baru join video ini. Oke, aku akan hitung 1-5. Sebelum itu klik subscribe-nya ya. Oke guys, langsung aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Let's be. Welcome back to my YouTube channel. In this episode, jadi aku udah lama ya nggak bahas sepeda motor lagi ya. Jadi ini di sebelahku nih, ini adalah Honda Kijang tahun 1970. Ini cukup legend ya di zamannya, dimana sepeda motor ini sudah susah sekali kita dapatkan kondisi seperti ini, seperti originalnya ya. Dan saya dapatkan, kalau kalian mau tahu di mana saya dapatkan itu nanti saya akan kasih tahu, tapi like dulu video ini dan klik subscribe. Kalau kalian mau nanya mau beli barangnya di mana, kak kan udah susah sepeda motor seperti ini, gampang, nanti kalian tinggal tanyakan, nanti kalian kalau komen sebanyak-banyaknya di mana belinya, nanti aku akan kasih tahu di next session ya. I don't know kapan, tapi akan komentar ya. Dan ini sepeda motor adalah sepeda motor yang sangat apa ya, gimana saya mau mengungkapkannya, karena saya suka sekali dengan sepeda motor seperti ini ya. Sangat legend. Dan ini adalah sepeda motor tahun 79 dan ini sekarang sudah tahun 2020. Cukup lama ya bukan? Dan kuncinya itu seperti ini, kayak kunci lemari gitu ya. Oke, dan aku kan kasih tahu itu di mana sih posisi coloknya. Ini agak unik nih guys, seperti sepeda motorku yang Honda Cup ya, Honda Cup atau Astutik. Dan ini mirip sekali, tempat kuncinya juga hampir mirip seperti itu. Bagi yang punya sepeda motor itu, sepeda motor seperti ini, komen di bawah ya kalau kalian punya, komen di bawah kalau kalian punya. Oke, langsung aja kita buka, kasih tunjuk posisi kuncinya di mana gitu ya kan. Letak kuncinya di sebelah kiri bawah, dan ini agak unik. Kita, aku akan colok kuncinya seperti ini. Dan yang parahnya lagi guys, ini posisi off, onnya nggak ada tulisannya. Oke, kita putar ini sebelah sini. Nah, setelah itu aku akan nyoba untuk nyalain. Posisi kunci sekarang sudah on dan ini tidak ada nampak apapun di speedometer. Ya, jadi kita gimana sih? Jadi aku ambil, ya aku langsung nginfo saja ya. Karena oke, mati ya guys. Masa dalam aku akan internet ini dalam aku sepeda motor. Nah, oh my god, tutup-tutup deh guys. Thank you.
ada yang berani nawar berapa nih guys? Coba berkomentar di bawah ya. Intinya kalian sudah bisa dengar tadi suara mesin. Ya, oke. Bisa nyala, tapi agak sulit. Ya, berasal karena usia ya. Dan ini sepeda motor baru diambil dari bengkel, ya, alias diantar karena kalian tahu lah karena apa. Ya, ini sepeda motor sangat unik, sangat legend. Ya, dan kalau kalian mau dapat kondisi bisa prima seperti ini, agak sulit. Dan aku mudah-mudahan bisa ganti klaksonnya karena suara klaksonnya jelek banget ya guys. Dan oke, destrol semuanya sudah kita bahas, ada yang ketinggalan. Dan ini lampunya juga ini originalnya, ini originalnya, ini original, original serba original ya, karena saya tidak suka kawi-kawian. Sombong amat. Dan dari sepeda motor ini juga lumayan keren. Oke, aku jadi sampai sini vlog kita kali ini. Don't forget to like. Yang baru join video ini, klik tombol jempol ke atas, klik like. Yang baru join video ini juga, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa follow sosial media aku, khususnya di Instagram. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke guys, thank you for watching. Goodbye. It's nothing personal.